Halo teman-teman, di video ini saya akan bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis. Untuk cara memenangkannya sendiri sangat mudah. Yang pertama, klik tombol like pada video ini. Klik tombol subscribe pada channel ini. Komen nomor dana kalian pada kolom komentar. Pengumuman pemenang akan saya umumkan di video saya selanjutnya. Kalau video ini sudah mencapai 200 like dalam waktu 24 jam. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah game penghasil uang yang sudah terbukti membayar. Untuk game ini sudah resmi di Google Play Store dan ini adalah game penghasil uang tercepat karena cukup kita main dalam jangka waktu kurang lebih sekitar kurang dari 1 jam untuk kita bermain game, kita sudah bisa langsung melakukan withdraw di game ini ya teman-teman, mantap sekali. Dan tentunya ini sudah terbukti membayar karena saya sudah withdraw beberapa kali. Pada video ini juga saya akan melakukan live withdrawnya di akhir video ya teman-teman. Jadi disimak terus saja videonya sampai akhir karena saya akan mulai membahasnya sekarang. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam game penghasil uang yang akan kita bahas atau yang akan kita review kali ini. Dan karena ini game resmi Google Play Store, jadi buat teman-teman semua yang ingin menggarap untuk game ini, silakan bisa klik saja link di deskripsi agar langsung dibawa ke halaman Google Play Store dan silakan download aplikasinya di sana ya teman-teman. Jadi link referralnya akan langsung menuju Google Play Store untuk mendownload aplikasinya. Nanti setelah teman-teman semua download dan install, saat pertama kali masuk, teman-teman semua silakan klik di menu akun terlebih dahulu ya, untuk kita melakukan login terlebih dahulu. Nanti setelah login, teman-teman semua bisa bermain gamenya secara langsung. Dan untuk cara main gamenya, teman-teman semua gampang, tinggal kita klik saja di sini ada logo orang, teman-teman, dengan tulisan buy ya. Jadi kita tinggal klik saja di sini buy, teman-teman, maka nanti akan ada lampu-lampu yang keluar seperti ini. Dan tujuan kita adalah mengisi si rumah kita dengan energi. Untuk isiannya adalah ini adalah gambar baterainya. Jadi saat lampunya tiba teman-teman, maka ininya akan bertambah seperti ini teman-teman, bisa kita lihat ya. Maka setelah kitanya bertambah, tujuan kita adalah mengupgrade untuk si rumah kita dengan cara mengisi dayanya yang ada di atas. Dengan cara buy-buy seperti ini, diklik-klik saja terus untuk tombol buy-nya sampai si kapasitasnya ini habis teman-teman ya. Untuk kapasitas di sini saya sudah mencapai 15, bisa kita lihat di sini ya. Untuk kapasitas sudah 15, jadi maksudnya yang akan keluar di sini maksimalnya adalah 15. Tapi saat teman-teman semua pertama kali masuk atau pertama kali main game ini, maka kapasitasnya kalau tidak salah hanya 6 ya untuk maksimalnya. Nanti teman-teman semua bisa upgrade terus ya. Lalu di sini ada elektrik juga. Untuk elektrik ini adalah harga per satu ininya teman, atau daya yang dihasilkan oleh si per satu lampunya. Kita bisa lihat di sini untuk satu lampu teman-teman akan keluar dan ini ada harganya seperti itu. Nanti kalau 1K untuk satu lampunya kalau tidak salah teman-teman ya. Jadi semakin tinggi untuk upgrade-annya maka semakin banyak juga untuk yang dihasilkan dalam setiap kali masuknya. Nah, lalu di sini juga ada prop 1, prop 2, prop 3 ini untuk mempercepat permainan kita atau untuk mempercepat agar si ininya penuh, si baterainya penuh seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengautokan untuk si tombol buy-nya ini ya, teman-teman. Kalau kita tidak ingin klik buy-buy seperti ini kan agak lama ya. Kita tinggal bisa klik saja untuk yang auto buy ini. Jadi tinggal kita klik saja, tapi di sini kita harus menonton iklan terlebih dahulu ya agar menjalankan fitur otomatisnya. Untuk iklannya tidak lama, biasanya hanya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 detik saja. Nah, setelah iklannya habis, kita tinggal klik saja X, teman-teman. Maka di sini untuk si lampunya kita bisa lihat ya, sudah berjalan secara otomatis. Mantap sekali ya, teman-teman. Kita tidak usah pencet apapun, ini untuk lampunya sudah berjalan secara otomatis. Dan di sini ada waktunya, teman-teman. Untuk waktunya adalah 500 detik. Jadi, untuk yang ininya, yang lampu berjalan secara otomatis ini hanya berjalan selama 500 detik. Nanti setelah 500 detik berhenti, maka kita bisa klik manual lagi atau kita bisa klik lagi untuk yang tadi autonya, teman-teman. Maka nanti kita akan disuruh nonton iklan lagi dan akan berjalan auto lagi seperti ini, tidak usah kita pencet-pencet. Nah, lalu di sini untuk cara melakukan withdraw seperti apa sih? Oke, di sini gampang banget. Yang pertama, teman-teman semua bisa pergi ke menu Gold Shop ya.
Untuk menu Gold Shop ini akan terbuka di level 6 teman-teman. Kalau tidak salah ininya harus level 6 dulu, baru Gold Shop-nya akan terbuka. Jadi kalau belum nyampe level 6 itu tidak akan terbuka. Silakan kita klik buka saja. Dan saat pertama kali buka, teman-teman semua tidak tampilannya tidak akan seperti ini. Karena untuk membuka menu Gold Shop ini atau untuk membuka menu Withdraw ini, teman-teman semua harus yang namanya menyelesaikan misi terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah menyelesaikan 6 kali lucky draw, teman-teman. Nanti akan ada tulisannya, kita disuruh menyelesaikan 6 kali lucky draw dan juga disuruh login ya. Kalau login kan di awal kita sudah melakukan login, jadi kita tinggal menyelesaikan saja 6 lucky draw. Untuk lucky draw ini apa? Untuk lucky draw ini tinggal kita pencet saja. Nah, lucky draw ini adalah putaran ini roda dan kita bisa menghasilkan, teman-teman. Dengan memutar roda kita bisa menghasilkan yaitu ada koin, lalu diamond, lalu frog, teman-teman. Nah, untuk frog, diamond, dan koin ini fungsinya buat apa? Sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu. Kita bisa fokus ke bagian atas ini, teman-teman. Di sini ada yang namanya yang pertama diamond. Nah, untuk diamond ini adalah sebuah diamond yang kita bisa belikan untuk item-item yang ada di game ini. Jadi untuk mempercepat permainan ini ya teman-teman. Lalu di sini ada koin teman-teman. Nah, untuk koin ini sendiri adalah yang bisa kita withdraw ke dana ya teman-teman. Jadi yang bisa kita withdraw di sini adalah berbentuk koin di sininya. Dan di sini ada yang namanya dolar ya. Untuk dolar ini adalah untuk mengupgrade item-item yang ada di game ini, dan ini yang kita dapatkan dari hasil masuk dari si apa lampunya, itu yang akan kita dapatkan adalah dolar. Lalu untuk yang prop ini atau untuk yang koin ini yang kita dapatkan dari mana? Ini yang akan kita dapatkan dari di sini. Pertama kita bisa menghancurkan atau kita bisa mencapai si apa baterainya penuh teman-teman. Maka kalau sudah di-upgrade ini akan menjadi level 21 kalau sudah penuh baterainya, dan kita itu bisa mendapatkan uang. Lalu kita bisa ambil dari menu lucky draw juga dan juga dari menu gift teman-teman ya, ataupun dari referral untuk yang namanya mendapatkan si koinnya tersebut. Nah, untuk cara mengundang temannya tinggal kita klik saja invite friend. Lalu di sini untuk penghasilan dari referral adalah 400 koin untuk satu teman yang masuk, dan juga 20% ini untuk setiap penghasilan referral kita ya teman, seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan langsung melakukan live withdraw saja. Untuk caranya tinggal kita klik saja di menu Gold Shop seperti yang tadi, maka tampilannya akan langsung berubah seperti ini. Kalau teman-teman semua sudah yang namanya login dan juga sudah menyelesaikan untuk yang lucky draw-nya. Oke, di sini untuk withdraw teman-teman semua fokus ke bawah ya, jangan ke atas. Untuk yang atas ini jangan dipencet karena ini menukarkan koin yang bisa kita withdraw dengan diamond. Nah, untuk cara withdraw teman-teman semua silakan pilih yang bawah, dan kalau teman-teman semua belum pernah melakukan withdraw, maka di sini akan ada nominal yang paling kecil yaitu 3000 koin ya teman-teman. Cuma karena saya sudah pernah melakukan withdraw, jadi di sini untuk withdraw-nya tidak ada yang 3000 koin, hanya ada yang 5000, 30000 dan juga 50000 koin. Nah, untuk caranya tinggal kita klik saja, karena saya saldonya ada berapa tadi 58000 ya teman-teman. Jadi saya akan melakukan withdraw sebanyak 50.000 koin saja karena koin saya ada 59.000. Nah, kita tinggal klik saja koinnya min 50.000 kalau ingin yang 50.000 seperti ini. Lalu teman-teman semua, untuk withdraw silakan pergi dulu atau klik dulu tombol download now ini, karena untuk withdraw kita harus merubah dulu si koin kita ke koin Tapgen. Nah, kita tinggal klik saja download now. Maka kita akan diarahkan ke Google Play Store dan kita disuruh mendownload aplikasi Tapgen Lancer-nya. Jadi teman-teman semua silakan buka aplikasi Tapgen Lancer-nya. Lalu silakan login terlebih dahulu teman-teman, karena untuk withdraw kita harus ke aplikasi Tapgen terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk aplikasi Tapgen-nya. Di sini kita bisa lihat saldo saya di aplikasi Tapgen sebelum saya melakukan withdraw ya teman-teman, yaitu ada 8038. Kita kembali lagi ke dalam gamenya teman-teman. Nah, setelah teman-teman semua download untuk aplikasi Tap Game-nya, lalu login di aplikasi Tap Game-nya, teman-teman semua silakan klik saja untuk tombol bin-nya. Jadi kita bindingkan atau kita sinkronkan dari game ke si aplikasi Tap Game-nya. Nanti setelah dibinding atau setelah kita sinkronkan, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah username dari aplikasi Tap Game saya. Nah, setelah itu tinggal klik saja di sini buy now, teman-teman. Tinggal kita klik buy now saja. Dan di sini kita tinggal klik saja oke ya teman, seperti ini. Nah, maka
statusnya beres ya, sudah sukses, dan ini adalah historinya langsung keluar. Jadi saya sudah pernah melakukan kemarin withdraw sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah 5.000, lalu 50.000, 50.000, dan yang sekarang adalah 50.000 ya teman-teman. 50.000 koin. Nah, dan di sini dengan 50.000 koin ini, uang yang akan kita dapatkan adalah 65.000 rupiah. Oke, untuk saldonya sudah dikurangi, sekarang kita bisa pergi ke aplikasi Tap Game-nya. Dan untuk aplikasi Tap Game, kalau sudah masuk untuk si dari aplikasinya, kita tinggal klik kembali. Di sini tinggal kita reset, teman-teman. Untuk cara merestarnya, kita keluar lalu kita singkirkan dulu dan kita masuk lagi ke aplikasi Tap Game-nya seperti ini. Nah, maka di sini untuk saldonya sudah masuk, yaitu sudah ada 58.038 dari tadinya 8.038. Nah, di aplikasi Tap Game ini kita bisa langsung withdraw ke Dana. Untuk caranya, setelah teman-teman semua login, teman-teman semua silakan klik saja di sini. Ini nanti gambarnya saat pertama teman-teman semua mendownload aplikasi Tap Game bukan gambar PayPal seperti ini, tapi ada gambar atau logo pesawat, teman-teman. Silakan diklik saja dan diselesaikan untuk misinya dulu terlebih dahulu karena kita disuruh lagi mengerjakan yang namanya lucky draw ya. Disuruh mengerjakan lucky draw lagi sebanyak 6 lagi, nanti setelah itu teman-teman semua akan langsung terbuka ya untuk si tombol withdraw-nya seperti ini, logo PayPal-nya. Tinggal kita klik buka saja. Nah, untuk withdraw di sini kita bisa ke Dana, lalu Payeer, GChess, dan juga PayPal ya, bisa keempat itu saja. Untuk caranya tinggal kita klik saja Dana seperti ini. Lalu teman-teman semua silakan pilih jumlah nominal yang akan kita withdraw ya teman-teman. Nah, dan di sini untuk nomor telepon silakan dimasukkan saja di sini, dan karena saya sudah pernah memasukkan nomor telepon saya, jadi di sini sudah terisi secara otomatis kalau kita sudah pernah melakukan withdraw. Jadi tinggal kita klik saja di sini yang 60 yang ini. Dengan 50.000 koin kita bisa mendapatkan 65.000 rupiah, 30.000 koin kita bisa mendapatkan 36.000 rupiah, dan 11.000 koin kita bisa mendapatkan 12.000 rupiah ya teman-teman. Tinggal kita klik saja redeem now kalau sudah kita pilih untuk jumlahnya. Lalu di sini akan ada konfirmasi lagi, kita akan mendapatkan 65.000 rupiah. Jadi langsung saja kita klik redeem now teman-teman. Nah, submit under review, mantap sekali teman-teman. Ini sudah, kita tinggal menunggu saja sampai masuk ya untuk si withdraw kita. Dan di sini statusnya sedang di review. Nanti kalau sudah masuk, statusnya akan seperti ini teman-teman, yaitu successful review. Ini biasanya tiba dalam jangka waktu berapa lama sih? Nah, ini untuk tibanya antara hitungan jam, paling lama itu adalah jangka waktu ini teman, 7 hari kerja paling lama. Dan paling cepat ini hanya hitungan jam saja sudah masuk. Jadi di sini hanya seperti ini saja teman. Kita tinggal menunggu saja sampai si withdraw-nya tiba ke GoPay, ke Dana kita, karena kita withdraw-nya ke Dana. Mantap sekali ya teman. Nah, jadi hanya seperti itu saja teman ya untuk cara atau untuk review game penghasil uang, yaitu gamenya Like the Host ini. Saya sudah pernah mereviewnya juga beberapa waktu yang lalu, dan saya sudah pernah yang namanya share bagaimana cara nuyul untuk si game ini agar lebih cepat kita menghasilkan koinnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.